أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kembali bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam pula semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita kembali pada pagi hari ini berkumpul di majlis kita yang mana mudah-mudahan dengan berkah daripada perkumpulan kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni akan segala dosa dan kesalahan kita, dosa daripada kedua orang tua kita, jiran tetangga kita. Mudah-mudahan kita sabarataan, keluarga kita senantiasa mendapat curahan rahmatnya Allah yang banyak. Dan mudah-mudahan kita semua dalam pemeliharaannya Allah. Allah peliharakan kita sabarataan dari segala balam dan musibahnya Allah. Dan mudah-mudahan pula kita barataan diberikannya keselamatan, kesehatan, keafiatan. Dan mudah-mudahan dipanjangkannya umur dalam taat kepadanya Allah. Dan mudah-mudahan kita bertahan selamat di dunia dan terlebih nantinya selamat di akhirat. Amin. Allahumma amin. Kemudian daripada itu kita sambung pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi وبجميع علومه في الدارين آمين. Masih membicarakan rukun yang keempat. Napa? Membaca surah Al-Fatihah. Jadi rukun di dalam sembahyang, arti rukun sesuatu yang wajib dilaksanakan di dalam sembahyang. Napa? Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Di dalam membaca surah Al-Fatihah kita harus ada cukup syarat-syarat. Apabila ada cukup syaratnya, maka Fatihah kita kada sah. Nah, di sini disebutkan oleh beliau ada 9 syarat. 3 syarat sudah kita bicarakan. Yang pertama, semalam ada tertib, artinya basusun. Kemudian yang kedua, muwala, artinya berturut-turut. Jangan ada yang mahalat oleh gawian yang di luar sembahyang. Kemudian yang ketiga, memelihara huruf-hurufnya, tasdid-tasdidnya dan makhrajnya. Itu ketiga macam itu kita sudah membicarakan semalam. Artinya jangan sampai yang tiga macam ini kada jujur. Otomatis kalau salah satu syaratnya ini kada cukup, salah satunya aja kada sarana banyak, salah satunya dari 9 satu kurang, maka kada cukup syaratnya ngarannya. Maka kalau kada cukup syaratnya, sah, kada sah Fatihahnya. Nah, jadi penting dijaga. Nah, kemudian yang keempat kita sambung. Yang keempat di antara syarat-syaratnya membaca Al-Fatihah, mendengari akan dirinya saja akan bacaan Fatihah, karena ia termasuk rukun qauli. Jadi yang keempat, napa? Wajib mendengar. Siapa? Dirinya seorang. Nah, jadi kita catatan di sana, mendengarnya itu dirinya seorang. Catatannya apa? Pendengarannya bagus. Pendengaran bagus itu artinya apa? Baik kada tutulian, apalagi tuli bujur. Wa imma kadada nang maha haur pendengaran.
Hujan temah orang arannya. Rumah di pinggir timbukan kada sawat satengah menit lalu pulang motor. Leh, nah inggi apalagi di tengah timbukan makanya. Artinya napa banyak nang maha haor pandangaran. Nah itu kada termasuk di sini. Artinya kada kawa ai karena ampun maaf tuli pang. Kada pandangarannya sudah rusak pang. Lalu kada mandangare kada apa. Atau ada nang maha haor pandangaran jadi kada mandangarnya membaca kada apa. Misalnya juga tadi lah selain hujan lawan nang guruh tadi napa? Misalnya ketika sembahyang maghrib isya imam membaca surah. Le otomatis imam baca surah itu tanyaring pada kita baca Fatihah. Kadang-kadang Fatihah kita kadang-kadang ngaran. Nah, lalu macam apa maukurnya? Maukurnya pian kayaknya coba di rumah. Ari kada hujan. Inggih amun motor di amunnya misalnya di rumah di pinggir jalan aja dulu mencobanya kalah kawan lu nang jauh pada motor. Coba ya dah lo kayak apa putaran polomoknya jakanya masin tuh ada putaran polomoknya. Inggih nang anggeran seorang mendengar diatur. Nah lah inggih nyatakan kayak itu aturannya. Misalnya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Kan mendengar seorang lah. Leh inggih cuma tadi apa maaturnya mantisnya ketika nang kadada suara di lain. Nah ya lah itu mantisnya kayaknya. Jadi ketika kita sembahyang kayaknya di manakah kah itu kayaknya aturannya. Ah nujar kadang-kadang kada mendengar. Nah jika kada mendengar imam pang membaca surah kan apa lagi tak. Nah leh. Nah jadi macam itu kayaknya. Jangan kayaknya menurut keadaan. Imam baca surah nyaring soal makin banyak ring dia Fatihahnya. Inggi, seorang tahu aja tutulian nyaring benarnya tuli pang. Nah jadi kena pandiri, oh nang sana kok. Inggi, pian kan nyaringan, aku jarang mengkali nyaring kada mendengar kada apa pian. Inggi, kenapa? Karena sudah rusak pandangarannya. Ya leh, jadi kada mengenur keadaan. Kalau pang hujan, kacahuan baca Fatihah, kada. Inggi, jangan. Lalu apa sekadar na waktu kita nang betanang kada. Nah macam apa polomanya kayak itu pang dijaga. Nah. Sedang saja. Yang nyata mendengar diri kita seorang itu nang nyata. Leh, kada sarana jika mendengarlah Fatihah kau tadi kawan, kada sarana itu. Bahkan kaina bisa jatuh kepada makruh amunnya kanyaringan. Nggih, bisa jatuh kepada makruh apabila kita kanyaringan. Nah, kenapa jadi makruh? Karena bisa mengganggu kawan. Kawan kada mau tuntung baca Fatihah karena pagarang tong pati saurang haja. Leh, nah nggih, jadi sadang-sadang. Nggih, jangan sampai ibaratnya itu nang kadangaran banar orang lain tuh kada usah. Nggih, amun sepoe-sepoe aja kadangaran ya cukup aja juga, Pak. Leh, ni kada sampai imam nang di muka mendengar sorang baca Fatihah. Maka bibinya ni belakang aja leh. Nah, berarti kan nyaringan. Nah, jangan mengganggu kawan. Nah, leh inggih. Jangan nang bagus pulang bacaannya kada bagus, apa pulang makin mengganggu kawan. Mengajar kawan ini bacaan yang liwar ya. Jadi mendengari akan dirinya. Jadi kembali tiap-tiap nang wajib membaca maka wajib juga mendengar. Tadulah itu secara umum kayaknya kayak takbir ihram Allahu akbar wajib membaca. Berarti wajib telinga manda mendengar sampai kayaknya tahiyat akhir, sampai kayaknya salawat, sampai kayaknya salam yang pertama itu berataan wajib dibaca maka wajib juga telinga manda mendengar. Jadi mendengari akan dirinya saja akan bacaan Fatihah karena ia termasuk rukun qauli. Sudah. Nah, inggih jadi jangan sampai telinga kada mendengar lah. Inggih jangan karimutnya haja. Ya jar guru Hadi Marian. Nah, nutul ka masigit tu mendengar Marian. Inggih jar guru Haji Abdul Hadi Marian kaya burit ayam kimut montong babunya kada. Nah, bujur juga. Karimut ke kicap pula kada ada bunyinya, kada ada suaranya. Nah, kaya burit ayam ya sidin jujur juga. Ini aja, ini kada sadar juga. Nah, jadi berbunyi bersuara. Lah, nah inggih.
sama ya, karena di luar bacaan Fatihah Qur'annya kah, Yasinnya kah, Tabaraknya kah, Waqiahnya kah, bersuara. Jangan kada bersuara. Lah, atau mah tuntung Yasin. Napanya mana? Mubin, mubin, kan mubinnya aja lah. Nya mana? Nah, ini bersuara jua lah. Nah, ini kada jaku ambarni dalam hati, kada mau dalam hati. Lah, dan ini nya gawian muntung jua. Gawian hati jua. Itu penting tak. Ini aku dalam hati aja biar jadi aja, kada mau jadi. Inggi kan ada aja nang gawian hati niat sautingannya. Gawian hati itu sautingannya niat. Nah, gawian muntung lain pulang pada hati. Ya kada mau sama. Nah, inggi jadi penting. Sudah. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, syaratnya Fatihah bahasa Arab tidak boleh terjemahnya sekalipun kada paham dengannya. Jadi Fatihah itu bahasa Arab kada boleh diganti sekalipun terjemahnya. Inggih. Kan terjemahnya Fatihah ada jar aja napa? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu bismillah ta. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillah alamin ta. Ar-Rahman Ar-Rahim Pengasih lagi Maha Penyayang. Tak misalnya dibaca terjemahnya aja bolehlah, kada boleh, kada usah. Kalau pangkainya alasan pianlah ingin nah, jadi syukur-syukur kita sudah tahu badahulu. Mungkin ada sudah nang tahu sebahagian yang pernah terjadi ada lah di Indonesia. Ini di wadah kita ini ingin nang sembahyang bahasa terjemahnya aja bahasa Indonesia. Ingin sah kah? Kada sah. Kada jar alasannya Nabi itu bahasa Arab orang Arab. Ingin. Ingin kita ini orang Indonesia lalu bahasa Indonesia. Arab-Arab juga, Indonesia-Indonesia juga, maulah kayak itu, kada mau. Kenapa jika kada mau? Karena kita ini wajib mengumpati Nabi. Lah halnya, inggi syariatnya, inggi keadaannya, hukumnya, itu mengumpati Nabi. Lah, inggi, kada memandang Nabi itu orang Arab, kada. Inggi, kalau memang Nabi itu orang Arab, ya wajar saja. Ambil kitanya kada orang Arab, boleh aja bahasa. Terjemahnya bahasa Indonesia, boleh aja. Misalnya toh, itu salah. Lah. Nah, itu kada dibenarkan. Nah, jangan mengumpati orang yang berpendapat demikian. Kenapa kita wajib dengan bahasa Arab? Jawabannya, karena kita wajib mengumpati Rasulullah. Itu. Nah, kita wajib mengumpati Rasulullah. Bacaannya kah? Gawiannya kah? Kada kawa. Ini karena ujar ulama di antara syaratnya kita ibadah diterima satu hati ikhlas, yang kedua mutabaah gawiannya mengumpati Nabi. Kalau dua macam ini kada ta gabung, kada ta kumpul, maka kada sah amal ibadahnya apapun. Inggih, ikhlas luar biasa, cuma kada kaya Nabi. Napa kada kaya Nabi? Membaca Fatihah terjemahnya bahasa Indonesia misalnya sah lah, kada sah apa alasannya, kada kaya Nabi. Nah, habis saya sudah dikasih tak alah. Nah, inggih, jadi bahasa Arab tidak boleh terjemah sekalipun kada paham dengannya, biarpun kada paham. Inggih, inya kada mahajatakan paham, nang dihajatakan hati ikhlas gawiannya kaya Nabi, biar kada paham. Ah, ya leh, inggih, amun paham tu makin nyaman, makin bagus saya lagi. Jadi inggi jakanya kawatu pulang, inggi gawiannya bahasa Arab dan paham. Nah, inggi paham maknanya bagus. Inya ada karena beberapa sebab jalan nang supaya ingat kepada Allah, diantaranya dengan paham maknanya. Inggi. Lah kita misalnya baca Alhamdulillahirrabbilalamin, ingat di hati kita segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Oh, misalnya itu di hati, baguslah, bagus benar, bagus benar. Nah, ini cuma kita ini kada paham pengaran kita. Ya misalnya kada takaji bahasa Arab lagi, kita kaji ya sedikit-sedikit. Ya le ini misalnya min utahu dari. Ya le ini babun pintu. Sedikit-sedikit tahu ya, cuma mun sabadatan kada tahu aja kada apa-apa. Nah, ini kada apa-apa. Nah, jadi kembali jangan diubah-ubah bahasanya, tetap bahasa Arab. Nah, kemudian yang keenam, jangan menghalat bacaan dengan yang tiada berhubungan dengan sembahyang.
sebagaimana yang telah hamba contohkan baru saja. Jangan dihalat-halat tadi. Lawan bacaan nang kadada hubungannya lawan gawian sembahyang. Nah, pas semalam diantaranya membaca auzubillah ketika menguap. Inggih membaca alhamdulillah ketika wahin. Nah, itu apakah wajib diulang bacaan Fatihahnya? Wajib diulang. Kenapa? Karena wahin baca alhamdulillah, menguap baca auzubillah itu lain gawian sembahyang. Jadi diwajib diulang Fatihahnya. Nah, inggih. Ya kayaknya kada bacaan kada apa-apa ya. Cis. Hai, sambung aja. Menguap. Biar ya. Lah inggih misalnya cuma bolehlah ditutupi ketika menguap, boleh aja cuma pelihara gerakannya. Nah, inggih ditutupi untuk menguap lah ketika sembahyang. Kan kayak itu kan pertanyaannya kalau di luar sembahyang itu wajar aja sudah. Tutupi jangan ditutupi lah. Nah, inggih. Nah, afdalnya lawan tangan kiri. Nah, afdalnya lawan balukuk tangan kiri. Ini tangan kiri sudah balukuknya pula. Nah, itu nah afdalnya. Itulah, nah inggih. Jadi karena sembahyang bisa aja lawan tangan kiri. Cuma dijaga apa gerakannya. Jangan. Nah, misalnya berapa kali batal? Nah, sah kali aja menghantam. Anda kayak pulang kan dua kali aja bergerak. Inggih nang batal dalam sembahyang tuh tiga kali berturut-turut tuh batal. Anda dijaga. Bagaru misalnya tuh kada kau pangusnya gatal bener. Inggih diikut nyamuk pas di atas hidung sina umah gergitannya. Eleh inggih. Jadi napa bagarakan nah disapu eksis. Nah misalnya sudah sekali babulik dua kali. Kan misalnya tuh di anu di jaba kada ibaratnya sembahyang itu amunnya kita dalam keadaan sembahyang boleh aja bagarak-gerak asal kita paham jangan tiga kali berturut-turut. Ini kada bematian gitu biar kada lah kawah aja bergerak. Nah, gerak kawah aja cuma jangan banyak juga bergerak benar pulang. Lah inggih, nang kada apa-apa juga bergerak. Kayaknya jangan juga. Nah, seandainya kayak menguap kan topi untung bisa aja. Nah, inggih. Cuma kalau masalah bergerak lah jangan dijumlahkan rakaat pertama tadi dua kali aja. Rakaat kedua pang dua kali pulang batal kada. Itu kada mau jumlah. Kada dijumlah. Jadi hitung satu. Inggih, mbah sudah pang misalnya dua kali habis sudah hitungannya. Kayaknya biasa pulang. Jangan dijumlah kami bisa bahari orang bertakun. Bah itu batal aja. Kenapa? Melebihi pada tiga kali. Bah apa enggak ya, Pak? Rakaat pertama aja dua kali. Ya, ini rakaat kedua ada pulang bergerak. Ya, nah itu kada. Lah, jadi hitung dari awal terus. Nah, jadi jangan mahalat tadi lah jadi tarus saja. Nah, inggih. Cuma punya mahalatnya bacaan tadi auzubillah atau alhamdulillah ketika wahin wajib diulang. Amun kada bacaan utang wahin. Inggih, apa ngari manguap cuma kada bacaan kada usah diulang. Fatihah tarus saja. Kemudian terus yang ketujuh membaca seluruh Fatihah termasuk bismillah. Nah, kita harus mengenal pulang. Nangaran Fatihah itu berapa ayatnya? Tuh, tujuh. Ya kalah. Mulai mana menghitung tujuh? Mulai bis. Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dua. Arrahmanirrahim. Tiga. Malik yaumiddin. Empat. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Lima. Ihdinas siratal mustaqim. Enam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tujuh. Nah, tujuh. Itu susunannya. Lah. Nah, inggih. Jadi mulai bismillah. Nah, inggih. Adapun cara baca, sedikit tambahan cara baca, inggih, itu bisa seayat-seayat bermandak bagus. Nah, inggih, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Seayat-seayat bermandak bagus. Nah, amun handak kisah bersambung-sambung juga, amun ada caranya. Ini nang sesuai cara, lah sesuai cara. Amun kada sesuai kan apa-apa, ya pun sesuai cara. Mempasakan hukum-hukum daripada wakaf. Atau wakaf itu pemandakan aja, hendak bersambung, cuma harus paham. Ini bersambung cuma ada paham.
Bersambung, mati. Ayo, nama Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahman. Itu artinya mati bersambung. Mati hidup pulang hantu. Nah, enggak. Jadi yang mau bersambung, hidup-hidup barataan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Hidupi, jadi kaji hendak bersambung nih pak. Ini Ramadan. Allah ingin imam malam esok, imam malam imam malam Sabtu, malam esok malam ini, imam malam malam esok. Apabila nak ianya kita anjuran dari guru-guru kita sudah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengumpati pemerintah. Nah sudahlah, ingin kalau Muhammadiyah sudahnya esoknya tak sudah. Ternyata sudah kadangnya kada berhadangan lagi nya amun kita menghadangi pemerintah. Nah, jadi kita hadang-hadang lo. Aku kada jarang misalnya aku puasa esok jarah. Misalnya puasa atau apa bahasa kitanya jaga-jaga kalau pina Ramadan. Inggih, dalam puasa hari nang ragu-ragu hukumnya haram. Kan ragu-ragu lagi nih. Puasa kada biarannya gegawian puasa masang lukah aja kalau pina dapat kada boleh. Nah, jadi amun ragu-ragu Sya'ban nih 29 dihajakan 30 karagu-ragu aja 30 hakan ujar nabi. Itulah. Jadi 30 hakan men 30 hakan ya Sabtu masih 30. Ya Minggu jadinya menang-menang tahun ini nih. Nah, jadi amun ragu-ragu pemerintah bina ragu-ragu juga lagi aja Sya'ban 30 berarti. Ramadan Minggu. Nah, jangan kena ngejar kajur tadi gegawian. Itu ada boleh gegawian itu. Karena puasa dalam hari nang ragu-ragu, inggih itu haram, kedosa. Nah, ya leh, nah dosa. Nah, kayak baca surah Al-Fatihah, kayak misalnya maghrib rajin lah, baca. Belum bang lagi nang ragu-ragu lagi aja, bertarawih. Misalnya malam tarawih aja, bertarawih baca. Ada apa eh? Amunnya kawa tiga kali pulik, sekali duduk baca tiga kali pulik. Surah Al-Fatihah, surah Al-Fatihah itu apa? Ayat. Apa surah Al-Fatihah itu juznya 26 gitu. Kalau yang pengin mencari kan lah kan di antara amaliyah anak Ramadan itu membaca surah Al-Fatihah. Berapa kali? 3 kali bulik, sekali duduk. Amun kawa. Amun kada kawa, malam ini sekali, malam esok sekali, malam esok sekali. Inggih lah. Seandainya boleh aja juga. Nah, inggih. Yang nyata lu kita baca. Nah, inggih. Waktunya afdalnya bah maghrib pang. Cuma mun tadi kita malam ini kita ragu-ragu kan tadi mahadang pengumuman kada baca lagi, ajain bertarawih aja baca lain. Nah kada apa-apa. Nah, ya inggih bisa aja. Mudah-mudahan ya dapat berkah manfaat fadilahnya. Nah, fadilahnya insyaallah yang membaca daripada surah Al-Fatihah inggih sebanyak 3 kali satu malam atau satu malam tadi di kreditnya insyaallah di tahun ini inggih Allah taala pelihara daripada mara bahaya setahunan. Insyaallah Allah taala uskan rezekinya setahunan. Nah, itu fadilahnya manfaatnya baguslah bacanya bagaimana laju tersalah salah ini bagaimana saja lah nah enggih. Jadi kembali. Nah jadi kalau hendak baca bukan becapat lah kita jangan jual capat artinya cuma hendak bersambung. Nah enggih jadi dijaga Fatihahnya. Enggih ini hendak bersambung sambung hurufnya jangan dimatiin. Leh, nah enggih. Nah lalu menyambung tadi nang bagus aturannya nang sesuai wakafannya macam apa? Contoh bersambung, enggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Pemenak di situ bisa. Bismillahnya pang dipisah bolehlah boleh juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Pemenak sekali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pemenak pulang. Hanyar ihdinas sampai habis. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nama cerita. Itu nang aturan nang bagus. Amun kada macam itu bang boleh aja lah. Boleh aja sekandak ae. Inggih sesuai napasnya bisa ya cuma aturan nang bagus. Kenapa bagus? Sesuai wakafannya. Lah karena iya kan aku itu seorang hajinya jangan dikawani.
memang situ adanya wakaf, ada apa ngarnya wakaf nang disuruh berhenti lebih baik. Lah cepian parisai. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu saurangan aja pian. Nah, jadi mulai ihdinas sampai habis habis akan. Namun hendak bersambung-sambung. Lah kan bersambungnya rajin itu kenapa garang? Angkupin hendak mencapati juga. Ya leh. Nah, ini sambung jangan ada apa-apa cuma nang bagus macam tadi. Nang apa ngarannya nang jangan bamandak kalau misalnya kawa kenapa nang siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah itu kalau nya bisa usahakan jangan bamandak di situ. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan bamandak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Maksud jangan di sini karena aturan aturan wakafnya di sana wakaf mamnu', artinya dilarang berhenti. Tanda lam jalalah, nang lam jalalah itu nah tandanya di situ ada. Artinya apa? Dilarang berhenti. Jadi usahakan jangan bermandak. Imam kada juga kira kau aja. Lain gua jadi imam kan tegal ya sedikit kita makmum ni. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Lah nah jangan usahakan jangan bermandak. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau hendak bersambung-sambung juga misalnya tah. Jadi yang hendak bersambung inggih pelihara juga sesambungannya. Inggih apalagi imam. Yang kalau ada imam nih di sini. Lah artinya kalau ada imam atau besian laki imam atau besian anak menjadi imam. Nah, jaga hendak menyambung-nyambung juga ayat-ayat surah dan sebagainya jaga sambungannya. Ini banyak anak ada tak haji sambungannya. Alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla. Ini mati ngerinya. Alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla. Nah ada rohnya. Nah jadi hati-hati lah. Nah jadi kaji. Nah ini jadi jangan membaca surah Fatihah termasuk bismillah. Nah, karena bismillah itu ampunnya Fatihah. Adapun nang lain inggih yang lain surah selain Fatihah itu kan bismillah juga kita. Nah inggih itu bismillah di situ cuma mengambil barokah Fatihah. Inggih. Jadi surah nang mana aja? Suratul Ikhlas, Al-Alaq, An-Nas. Itu bismillah ibaratan cuma bismillah itu ampunnya Al-Alaq kah lain. Ampunnya Qul Huwallah kah lain. Itu ampunnya Fatihah. Cuma kenapa jadi bismillah? Karena mau pati awal Quran Fatihah. Bismillah itu aja. Nah, ya leh. Nah, inggih. Itu aja alasannya. Makanya bismillah sama surah yang lain kada. Nah, ada. Kacawali kena nang kada disuruhakan be bismillah ngarannya surah Bara'ah atau surah At-Taubah. Adakah At-Taubah? Ada benar. Lah, nah cuma ta itu hinar aja nah jadi ada surah ngarannya surah At-Taubah. Nah, biasanya ada Jepang ditandai orang kada pakai bismillah di awal surahnya tadi tandai orang sudah. Nah, inggih. Nah, di situ ketika awal membaca surah At-Taubah itu ada beberapa ulama. Yang pertama adalah ulama di antaranya Abu Ibnu Hajar. Ibnu Hajar. Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya beliau berpendapat haram hukumnya pakai bismillah di awal surah Taubah. Nang bara'atu minallah itu. Lah, itu menurut Sirin hukumnya haram. Adapun di pertengahan-pertengahannya leh ini kada tuntung mengaji misalnya separuh taubah esok mau ulangi esok menyambung pulang cuma salam surah taubah juga menyambung di pertengahan tadi itu hukumnya makruh ba bismillah artinya tetap ya kada bismillah juga hendak ba ini menurut Ibnu Hajar. Nah inggih lah adapun pendapat selain Ibnu Hajar macam ini makruh hukumnya di awalnya tetap sunat di pertengahannya baca bismillah ini taringan sedikit. Leh, nah inggih, terserah aja. Amun handak banyak pahalanya ambil nang wajib tadi kada ba bismillah. Tak kenal pahalanya. Cuma mah awas-awas pian kana mun bismillah kana haram hukumnya pulang. Nah, lah inggih. Itu Ibnu Hajar. Surah Taubah itu juz 10. Lah juz 10. Nah, inggih ada surah Fatah itu juz 26 kalau mencari Quran kana lah. Nah, atomnya ada imdad nang kaya di ulun ni ada jadi imdad sudah nyaman aja pian. Nggih, misalnya pian ada Qur'annya, nggih mun belum ada nukar dulu hari ini.
Pinang ada duitnya main jam. Yalah, yang gede langgar banyak Al-Qur'an lah. Enggak ada lebesi anjir. Nah, yang gitu kalau surah At-Taubah, yang gitu juz 10 lah. Yang kalau halamannya sama, itu halamannya 199 sama. Adapun surah Al-Fatah nang kita jaga-jaga malam ini lah. Soalnya kena hendak maghrib puasa esok di pemerintah kau yang baca sawat yang baca. Namun belum pemerintah kena sabar-sabar aja. Lah, nggih. Itu surah Al-Fatah itu juz 26. Nah sudah nah nggih. Membaca surah, membaca surah Fatihah termasuk bismillah. Kemudian yang ke-8 membacanya waktu berdiri pada salat fardu, maka kada sah bila membaca sebagian huruf-hurufnya Fatihah besertaan waktu ruku atau bangkit hendak berdiri. Jadi Fatihah itu dibaca ketika masih sempurna berdiri atau sudah sempurna berdiri. Jangan karena membaca Fatihah sudah hendak ruku masih aja gitu alin dibaca. Nggih, kan misalnya ini kan waktu berdiri. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Belum tuntung. Ini ada aja namang gesak macam itu. Belum tuntung lagi Fatihah sudah hendak turun salah. Aduh salah. Jadi masih berdiri. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Jangan tadi kata tadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah jangan. Tuntung akan. Itu misalnya hendak rokok atau ketika bangun daripada rakaat. Misalnya bangun, kan hendak bangun nih. Nah ketika bangun tuh berdiri bujur dulu, anda kesini sudah tangan hanya bismillah. Ini kanda bangun dari sujud. Allahu bismillahirrahmanirrahim. Masih belum rata lagi. Sudah baca bismillah sudah. Jangan rata-rata dulu caget dulu hanya bismillah Fatihah. Amun kada bujur lagi berdirinya, inggi mantuk bangun daripada sujud, bangun Allah belum caget lagi bismillahirrahmanirrahim. Belum lagi. Nah, menggasak benar. Leh, inggin apakah jadi nya kada apa yang pertama karena kada belum tahu. Yang pertama itu aja karena belum tahu. Kemudian karena terbiasa. Terbiasa. Leh, ngalih banget nih terbiasa ini sudah. Nah, jadi sabarlah inggin. Jadi di antara syaratnya Fatihah itu dibaca ketika sempurna berdiri. Jangan ketika hendak ruku sambil hendak ruku turun sambil baca Fatihah kada sah. Atau belum sempurna lagi berdiri bangun daripada sujud nang kedua, belum sempurna berdiri belum cagat lagi sudah baca bismillah Fatihah kada sah. Nah, paham ele? Nah, inggih hati-hati tak. Jadi bujur-bujur tuntung akan. Inggih ini menggasak tadi menggasak nya ngalih ele. Ramadan ini bilang tarawih ini bilang sudah nuansanya laju. Nuansanya arti nuansa itu di mana haji? Di mana haji? Kada memandahkan nang langgar-langgar bi kada masjid Amsbit di mana haji? Amun kada laju komplain makmum. Nah, yalah inggih. Jadi itu pengalihnya kehendaknya inggih imamnya ini sudah paham, makmumnya paham juga. Inggih, ini kada asa dikit haji nang 2-3 menit tadudinya pada orang umah. Hampir hanya kaumnya itu malam imamnya jalan umat 2-3 menit sapang ada makan pintul kada habis sama kita ya lah inggi sedikit benar tadudinya jangan kita harus paham lah inggi yang nyata kan kita nilai ibadah itu nang dicari kadang balajuan jadi guru marian dapat hadiah kada juga laju benar kalau misalnya siapa yang paling laju dapat hadiah ya lah inggi apa misalnya kompor gas sebutin seorang kan aja itu belajuan yang kita lagi ala ini kada ada juga memberi hadiah. Inggi bisa macam itulah beunting. Inggi ada daftar imam. Bah malam minggu ini nang laju, malam sanayan ini nang galai para yang kita jadi. Kalangger sugalah jarhan. Makmum, ayo makmum. Lah ini kayak buhan pian ni anggaplah makmum pang berataan soalnya bibinian. Inggi jangan tapi digasak imam kasihan nya.
inggilah inggi. Ya nah aku imam tu nang sarakat punya salam tu kegesakan. Lah inggi. Jadi sabar aja pian. Ya lah inggi. Jangan dikumini lagi jangan. Amunnya amunnya kau pulang pian. Oh imam, bersabar sabar. Ya tanang batanang. Inggi banyak nang Tuhan lah. Banyak nang Tuhan. Inggi. Jadi imam pada bapak apa nang jerpian aja. Apakah anak pian ulun kah itu juga. Nah kah itu nyaman. Ini kadang memang dirungan makmum. Inggi jangan tapi gale lah. Mengantuk 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 kau. Masyaallah lah aja lah sadang-sadang aja sadang jangan dipanggalai benar inggih pasan jangan dipanggalai benar cuma sadang-sadang aja anggaran jelas surupnya makmum ni kada galabakan kada inggih kada galabakan makmum bingung ni baca Fatihah macam jarmumnya kayak apa baca Fatihah ni kada tuntung aja paling baca Fatihah kada kawa jadi imam batanang-tanang sabar inggih iya nah aku nang sambil anak rukun ni baca Fatihah tu ya tak Jari imam bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar wa shalli rabbikal hari nasyanaka wal abtar Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim ha kasihan lah kasihan leh inggih jadi aja sudah sabar-sabar ajalah inggih betati sadang-sadang aja jangan jua kagalayan benar jangan jua kecepatan benar sadang-sadang aja hampian nang jadi makmum jua batanang-tanang jangan tapi di apa jua orang tuh digesak benar imam jangan inggih kalau perlu dipasani sabar mam lah sabar kita nah bisa nah inggih di mana aja bang pian lah di mana aja inggih, nah sudahlah. Yang penting jelas hurufnya Allah. Ingin kita baca sempurna barataan Fatihah tu kada kawa kada mendengar kata kawa kada bujur bacaannya huruf-hurufnya kada kawa tertinggal. Nah inggih. Jadi sama saling mengerti lah. Imam paham, makmum paham. Inggih imam ni tagale sedikit pada tahun-tahun tadi. Kenapa garang? Oh memelihara hurufnya paham. Makmum harus segalo. Inggih ada bahar tu nya ngarah nak balajuan inggih wah ini ampih sudah nah inggih sudah yang ke-9 jangan mengganti satu lapasnya dengan lapas yang lain jangan lah inggih kalau bang misalnya inggih lapas nang lain misalnya apa misalnya leh kayak Ar-Rahmanir Rahim misalnya Ar-Rahmanul Karim misalnya Karim dan Rahim itu sama aja juga penyayang juga nih diganti misalnya maulah pada mau lah nah inggih pokoknya harus sesuai nang sudah ada tuh bang takarannya kada kawa dilebihi kada kawa dikurangi kada kawa diganti itu pang sudah takarannya lah jangan bebisa-bisa berusaha nah inggih syahdan kita baca bisa kan membaca Al-Qur'an hukumnya sunat bujur membaca Al-Qur'an hukumnya sunat tetapi membacanya dengan benar hukumnya wajib nah maka wajib bagi muslim laki-laki atau perempuan mempelajari ilmu tajwid dalam sembahyang ada Al-Qur'an ada kenapa surah Al-Fatihah contohnya itu dah lalu ketika kita membaca Al-Qur'an hukumnya wajib bertajwid. Berarti secara ringkasnya belajar ilmu tajwid hukumnya wajib. Nah, kayak itu. Jangan kayaknya pemahamannya tingkat sini aja. Membaca Al-Qur'an hukumnya sunat, cuma ketika membaca Qur'an wajib bertajwid. Aku jarang tahu baca Qur'an kenapa ya? Ada belajar tajwid. Dusta. Dusta amunnya kita ini bepadah jarang tak baca Al-Qur'an badusta. Kenapa jadi badusta amun bepadah jarang tak baca Al-Qur'an tiap hari 5 kali sehari sembahyang tu Qur'an dibaca. Bahkan 4 kali dalam satu waktu tu ada 4 rakaat 4 kali baca Fatihah. Asar 4 kali baca Fatihah. Berarti kita ini dalam sehari semalam ini nyata membaca Al-Qur'an. Kalau nyata membaca Al-Qur'an berarti kita wajib belajar tajwid kada kawa-kada. Kada kawa kada. Leh. Inggi, kalau pang tadi alasan kada belajar tajwid, jarang juga ta baca Quran, jarang juga ta baca Yasin, kada ta baca juga Waqiah. Itu kada masuk alasan karena kita setiap hari inggi paling kada dalam sembahyang tu 5 kali waktu, bahkan sewaktu ada 4 kali baca Fatihah, nang ta baca termasuk Al-Qur'an. Jadi belajar aja. Dan belajarnya kepada guru yang bertajwid pula. Penting mencari gurunya pulang
lah ingin mencari gurunya penting, pulanglah jangan mencari gurunya, gurunya aja tak salah-salah membaca Quran. Leh ingin jadi cari juga guru nang bagus bacaannya. Jangan juga gurunya katuhaan. Kan ini ilmu nyata. Lain kisah ilmu nang ismu ilmu tasawuf, fikih, tauhid itu kada apa-apa. Malahan ilmu tauhid tasawuf yang paling bagus gurunya Tuhan. Kenapa jadi paling bagus gurunya Tuhan? Ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ma'rifat tuh karena nang Tuhan tuh merasa akan sudah menjalani sudah. Amun ilmu tajwid, amun nang Tuhan gigi sudah kadada, ngalih mencontohkan. Inge, kayak apa huruf sot? Sot itu bahasa kitanya muntung ada di kantuk sedikit-sedikit haji angin nang dibuka lalu bunyi kayak itu. Amun ada giginya kadada lagi, kada kawa sot. Nang ada ya kayak itu aja. Jendilanya kebanyakan. Nah, kada kawa lagi malah jadi sidin katuaan. Nah, jadi carilah ibaratnya nang masih bagus bacaannya. Nah, itu contoh-contoh. Yalah, inge. Ya kami bahari. Ada guru Usman maran sidin lah di kampung Malayu. Nah, kuatannya guru inggih Ibran lah inggih guru Usman di kampung Malayu meninggal sudah sidin Tuha. Cuma kada Tuha benar lah. Ujar sidin ketika mengaji aja lawan aku cukup sudah mengaji sidin. Inggih. Kenapa? Karena aku kai di pangkau malajari sidin nang lebih pada ini aja. Kebahan kam tolak kalau guru Wildan aja sudah. Oh, aja sidin kayak itu. Lah, kenapa garang? Karena kan kita belajar ilmu tajwid ilmu pasti, Bang. Lah, amun kada kawa lagi ibaratnya tuh mempraktikakan dan sebagainya memujurakan kada kawa lagi. Nah, kan kita harus ilmu pasti. Lah, kada nang misalnya aja bebarang haja asal kada kawa asal, ada aturannya. Ilmu pasti, Bang. Tajwid lah. Inggih. Nah, guys, jadi kembali. Jadi jangan apa belajar dengan kepada guru yang bertajwid pula. Dan segala rukun qauli wajib bertajwid membacanya. Rukun qauli mulai takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, salawatnya, kemudian salam yang pertama, nah lima macam lah anggap. Nah lima macam ini ngarannya rukun nang wajib dibaca. Walaupun lain Al-Qur'an, tahiyatul Qur'an kah lain. Salawatul Al-Qur'an kah lain. Inggih, nah, apalagi salam yang pertama tuh Qur'an kah lain. Takbiratul ihram tuh Qur'an kah lain. Cuma ketika dalam sembahyang makamnya sama lawan Fatihah. Wajib bertajwid. Nah, jadi tahiyat dijaga juga. Ini akan datang lah. Nah, inggih, takbiratul ihram sudah kita belajar. Nah, inggih. Jadi jangan karena Fatihahnya haja nang bujur, jangan Fatihahnya haja nang dijaga, tahu ini Quran, Bang. Tahiyatnya kada dijaga, takbirat ihramnya kada dijaga, ingin salawatnya kada dijaga, salamnya kada dijaga nang pertama, kada boleh. Karena ketika dalam sembahyang nang lima macam ini satu makam, satu tempat sama pada wajib bertajwid, nah inggih. Maka janganlah malu belajar sekalipun umur sudah tuha. Karena malu di sini tiada disuruh. Bujur nang paling banyak alasan. Inggi kada belajar tajwid, napa tadi? Tuha. Supan. Lah nang malajari anom pulang. Lah inggi supan karena sudah tuha. Nah, di sini supan di sini bukan supan nang disuruh. Al-haya'u minal iman, inggih kasupanan, malu itu sebagian daripada iman. Pintangan mana malunya? Malu meninggalkan kewajiban, malu mengerja maksiat. Nah, amun malu mengerja kebaikan, kada disuruh. Menggawi kebaikan supanlah, sembahyang berjamaah supanlah, menuntut ilmu bolehlah supan, kada boleh. Lalu ada di hati kita nih supan kadang-kadang jujur ada supan. Ada supan marga tuha, ada supan marga seorang nih pangkat. Seorang nih guru juga, cuma guru kada bisa mengaji. Lah kan guru banyak, guru kuntau itu. Lah guru bemasak, lah kan guru nang abadat guru itu guru cuma kada bisa mengaji artinya nih. Nah asa supan kadang-kadang seorang tuha. Inggi ibaratnya tuh apalagi nang malajari ini murid seorang dia bahari. Ya lah inggi lalu supan. Nah supan di situ itu gangguan daripada syaitan. Leh itu gangguan syaitan. Uwas syaitan. Nah di waswasinya kita. Lalu seakan-akan bujur nih. Nah padahal jakanya kita pilah-pilah
amun aku ni sepan belajar. Aku tahu bacaan ku ni kada bujur. Tahu benar. Bukti kada bujur karena kada suah belajar. Ngar orang kada belajar ni kasih kada bujur. Leh, asa bujur aja pang. Saorangan di rumah asa bujur leh. Cuba enggak akan lawan orang belajar. Banyak salahnya makanya aku indah belajar kan iya tadi. Kita cari lah coba kita itu. Amun aku ni kada belajar tahu bacaan ku salah. Kada belajar berarti salah kita hilang kah pacangan kada kah? Kada bah hilangan. Babujur lah bacaan kita ni mun kada belajar mun kita supan belajar babujur lah kaina. Kada babujuran. Salah malamannya. Nah, jadi berarti ini tipuan setan ini. Jangan supan, betakut belajar lah. Inggih ka mana kah? Inggih layalah inggih lah anak anak binian juga kah, anak anak lakian kah, anak anak tuha kah, anak anak tuha bapa. Yang penting bela belajar. Amun kita tahu bacaan salah, kalau kada belajar, pabila bujurnya. Nah itu aja jawabannya. Lah, inggih. Jadi belajar. Jangan supan, jangan supan lah. Jangan. Buangi aja supan. Lah buangi aja karena bukan pada tempatnya. Arti bukan pada tempatnya itu salah berarti. Supan kita salah. Artinya nang supan tu kada belajar. Nang supan tu misalnya inggi kada menggawi ibadah. Nang supan tu napa menggawi maksiat dosa itu nang supan. Jujurnya harus supan. Nah inggi. Nah inggi itu habis sudah lah. Nah inggi jadi masalah Fatihah tadi dan syarat-syaratnya sudah kita bicarakan. Mudahan Fatihah kita bujur sempurna beratan. Lah inggi yang nyata kita amun ada kekeliruan betakun belajar dan sebagainya lah. Nah inggi kita usahakan bagus. Kita usahakan dengan belajar bujur. Seandainya pun sambil belajar sambil membujuri pun kada apa-apa juga. Lah, demini belajar, bahari kada belajar lagi berapa puluh tahun dah sembahyang. Nang sembahyang nang umpatan kambing tumbur haja. Orang tuntung-tuntung juga. Tahu eh? Ya lah inggi berapa tahun sudah nang macam tadi. Aja mudahan deh nang hanyar dengan belajar nih. Kita hanyar mengaji lalu belajar membujurinya. Mudahan nang bahari-bahari itu diterima Tuhan juga. Nang kaitan. Jangan dihilangkan Tuhan untuk ibadah nang bahari itu. Berapa puluh tahun sudah kita sembahyang, mendihilangan Tuhan, maya palarnya bang. Nah, cuma mudahan ya, ini Tuhan ngaran Tuhan ini sugih aja bang. Tuhan itu kan betapa pamalar. Kalau pamalar jadi Tuhan biarlah nambah hari-hari juga, karena aku rugi. Itu pamalar ngarannya itu lain Tuhan. Tuhan itu kan pamalar, Tuhan itu sugih. Nah, sugihnya Tuhan bisa aja nambah hari nang kada belajar, berkat belajar wah ini diterima Tuhan bisa. Nah, itu sangka baik ke jalan Tuhan. Nah, jadi kada ada penyesalan kita. Yang ada syukur kau belajar dengan ini. Nah, cerita. Jangan supan saja sidin lah. Kenapa jadi supan di sini dijelaskan? Karena banyak-banyak alasan tu nang kada mau belajar tu supan. Kalau marga jarak wah ini kada tapi main lagi karena kendaraan banyak sudah. Ya lah ingin sapida tinjak bahari. Bahari kada ada sapida tinjak kalau ada alasannya karena jauh lah. Itu ada alasan sapida kada ada. Ini kendaraan ada. Lah ingin barabut kawan kada bisa membawa ada bisa bawa kendaraan nih. Barabut kawan membawa 2 3 buah udah berandak empat aku aja nyamannya. Kada lagi alasan kada kamu datang. Ya leh. Nah ingin aja habis sudahlah. Jadi insyaallah akan datang rukun yang kelima penjelasan masalah rukuk. Nah, jadi insyaallah inggih wallahu a'lam mudah-mudahan ada manfaat dan barakah.